Buker dua kali. Tahun kapan aja berarti, Bu? Tapi 74 itu terus buat pendopo bupati dulu nih, terus setelah itu terus buat IPSI, tahu saya soalnya saya juga orang sini, cuman dulu belum di sini. Buat IPSI sampai 90-an ya, Pak ya. Terus buat pramuka. Pramuka buat IPSI, terus dari mana-mana dulu jalan di situ. Gitu, berarti dulu rame, Bu ya? Oh, rame sekali. Waktu belum roboh itu memang dulu rame. Kalau terakhir dipakai tahun berapa? 97 kelihatan nih. Puncak keramaian itu, Bu ya, mesti rame-rame terakhir, nih. Terakhir 97 itu. Itu robohnya kenapa? Ya aku enggak tahu ya, Mbak. Wong sering ini di tengah hutan ya, Om. Mungkin tua. Enggak diurusi, Bu ya. Diurusi apa sama ini kan pengurusnya gitu. Enggak ada yang jaga tadi. Enggak ada. Kalau masuk wilayah mana tuh, Bu? Ini wilayah Kelurahan Bendandukur, Kecamatan Gajah Mungkur. Oh, Bendandukur. RT-nya? Aku enggak tahu ya, Mas. Ini kok di tengah-tengah, kalau ikut RT sini berarti ikut RT tempat saya ini. RT berapa? RT 4 RW 2. Tapi kok lahannya di sana? Enggak tahu ini ikut RW mana? Kalau sini kampungnya Mas ya, Bu. Kampungnya, kampungnya masih kampung apa? Sini Gunung Talang. Kampung Gunung Talang, Bu ya. Bu, sekarang ini difungsikan sebagai apa sih, Bu? Kan saya lihat tadi kok ada buat apa? Ada lilin, ada bunga-bunga. Nyepet. Dari warga sekitar atau dari mana, Bu? Kalau setahu saya itu malah orang-orang luar, Mas. Kalau setahu saya ini ya, sering dibuat oleh nomor. Oh, togel. Jadi togel itu, Bu, cari mangset ya. Tadi malam juga ada yang parkir motor di sini. Sini? Tempat saya parkir di situ. Titip motor gitu loh, tinggal naik sana cari nomor. Tapi bilang. Bilang sama saya. Pokoknya tapi... kalau ini kan dibuka kan barusan. Biasanya kan satu toh portale. Oh, COVID itu. Jadi kan ya bejo itu tak buka iso mlebu. Oh, biasanya satu toh. Kuncinya yang bawa saya. Oh. Ya berarti jenis juru kunci toh, Bu. Terus apa itu buat YouTuber? Oh, YouTuber. Sering sekali. Sering. Tapi jenis sama jenengan biasanya. Ya bilang sama saya. Oh. Boleh masuk enggak, Bu? Boleh. Jam berapa? Pokoknya itu ya, Bu, habis sholat maghrib boleh. Tapi enggak boleh malam-malam ya. Motornya taruh sini ya. Sampai jam berapa biasanya, Bu? Baru jam 8 jam 9. Jam 8 sampai jam 9. Sering itu buat YouTuber. YouTuber-YouTuber. Itu, Bu, apa konten-konten itu ya, apa? Horor itu, Bu, ya, mistis ya? Aku enggak tahu. Pokoknya izin buat YouTuber ya. Berapa kali, Bu, kalau YouTuber? Kemarin tuh semalam ada 3 orang. Kemarin? Semalam? Tapi lain-lain orangnya. Oh, maksudnya itu semalam 3 orang? Lain-lain orangnya. Maksudnya enggak itu-itu, toh. Oh, 3 orang. Tapi kalau sepanjang ini, Bu, 2020 ada berapa, Bu? Banyak? Ah, sering, Mas. Sering, Bu? Saya enggak ngitung malah. Montornya sering di start-up, titip sini. Setiap hari ada, Mas, ya? Hampir setiap hari. Kalau malam-malam tertentu, kayak malam Jumat atau apa itu, tambah rame gak? Ya, dulu waktu belum COVID gini, ya rame, Mbak. Tapi sekarang keadaan kayak gini kan portal selalu tutup. Iya, benar, Bu, ya. Kalau ada orang luar masuk kan saya enggak boleh. Bapak juga enggak boleh, enggak diizinkan. Tapi yang... nomor ini ya baru-baru ini, Bu, atau udah lama? Nah, nomor dari dulu, Mas. Dari dulu, di atas itu. Kalau lihat plat nomor itu orang Semarang, Bu, cuma bukan kamu sini. Semarang semua. Semarang semua, cuma apa ya, bukan kamu sini. Ya. Dulu pernah dari yang Tangerang ya, Mbak? Iya, kayak usak mobil kayak. Kok Tangerang, kok tahu, kok Bu, ya? Kok niat tengah kayak, Bu. Sampai singgah di tempat saya semalam, Mo. Kan dulu kan dimasukin di TV. Kan pernah buat uji nyali toh. Pernah buat uji nyali uya. Apa? Panca. Hari Panca ya. Hari Panca. Pernah tahun berapa ya? 2000-an. 2003 gitu. 2003-an gue ya, sudah lama gue ya. Oh, pernah masuk TV terus orang Tangerang. Orang Tangerang sini katanya dapat wangsit atau apa. Suruh gandakan uang atau gimana gitu. Terus orangnya singgah di tempatku semalam, kok. Sampai orang suruh aku suruh masak. Suruh ngasih makan orang-orang yang ikut itu. Ibu ikan masak kayak gitu nih. Jangan lupa subscribe ya.